yang kita perhatikan kan adalah kondisi dari mentalnya Neng Lesti sama keluarga. Jadi ya semoga permasalahan ini bisa kita selesai. Sedikit dong Teh mengenai soal kabar Dede seperti apa Teh? Teh, sedikit dong Teh. Iya, yang pastinya ikut prihatin, sangat prihatin, ikut sedih. Pokoknya kita doakan saja yang terbaik, kita kawal kasusnya. Semoga ini cepat selesai. Kapan? Karena yang kita perhatikan kan adalah kondisi dari mentalnya Neng Lesti sama keluarga. Jadi ya semoga permasalahan ini bisa kita selesai. Pokoknya kita doakan saja yang terbaik. Kapan Teteh mendengar kabarin? Ya 2 hari lalu kan. Waktu memang pertama kali itu sudah mendengar, cuma baru melalui berita online. Belum clear semuanya, dan akhirnya sampai pihak Humas Polda mengatakan ya berarti memang benar. Gitu. Reaksi Teteh saat mendengar pas pertama mendengar kabar seperti itu? Ada rencana buat nengok Teh? Pasti, setelah ada lampu hijau dari keluarga pasti. Untuk saat ini kita beli ruang dulu untuk pihak keluarga biar trauma healing dan juga pemulihan.